Selamat sore teman-teman. Saya ada di camping ground ini di Den Bukit. Camping ground Bedugul, Bali. Pulau Bali, teman-teman. Saya mencoba sedikit eksplorasi bunga-bunga yang cantik ya. Nah, ini saya ketemu ini. Saya tidak tahu ini jenis apa ini. Mantap. Ini kuncupnya. Dan ini daunnya. Sorry. Ini yang sudah mekar ini kelopaknya ini. Daunnya juga sangat oke, teman-teman. Mantap ini. Dari jenis daunnya ini adalah senggani, teman-teman ya, tapi saya tidak tahu persis apakah ini memang benar-benar senggani atau bukan. Tapi rasanya iya, teman-teman ya. Ini mungkin senggani tapi jenis berbeda. Kalau di Jawa, di tempat saya di Banyuwangi, saya menemukan senggani dengan bunga yang berbeda tapi daun dan batang pohonnya sama, teman-teman. Dan kebetulan kalau di Banyuwangi saya menemukan senggani yang jenis ini, yang berbulu ini. Daunnya berbulu tapi agak lebar, tidak sekecil ini. Berbuah hitam-hitam, teman-teman. Kalau ini belum ada buahnya, bisa jadi mungkin tidak berbuah. Mantap ini. Saya suka sekali, teman-teman. Coba kita eksplor lagi, mengeksplor tumbuh-tumbuhan aja, teman-teman. Kalau yang sudah biasa kita temukan, saya tidak akan memberi cerita lebih jauh ya. Saya hanya mengambil tanam-tanaman atau tumbuhan hias yang sangat bagus, yang versi saya atau saya belum menemukannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini jenis Colocasia ini, teman-teman. Colocasia Black Esculenta ini. Tapi dengan yang saya temukan di tempat saya Banyuwangi atau Jawa berbeda ya. Wow, mantap ini. Bagian belakangnya hitam keunguan seperti batangnya, teman-teman. Ini yang masih kecil. Mantap ini. Di sini sengaja ditanam tanaman yang indah ya, untuk mempercantik dan menyegarkan suasana di sekitar sini, teman-teman. Saya suka sekali dengan Colocasia ini, teman-teman. Colocasia Black Esculenta yang sangat cantik. Lalu saya ketemu dengan ini. Pisang-pisangan ini, teman-teman. Saya menyebutnya demikian. Tapi daunnya selalu pecah setelah dewasa ya. Dan justru akan mempercantik. Wow, daunnya keren, teman-teman. Sayang belum mengeluarkan bunganya atau buahnya ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian saja dulu karena yang saya temukan
yang cukup menarik minat saya atau yang belum pernah saya temukan di sini, sehingga saya mengakhiri vlog atau laporan saya ini di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur, semoga memberi manfaat dan pengetahuan baru. Terima kasih, sampai jumpa.